uji kompetensi pemeliharaan drainase farm PLTA Batu Tegi. Perkenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Krisno dari pemeliharaan PLTA Batu Tegi, jabatan koordinator lapangan operasi dan pemeliharaan. Akan melakukan pekerjaan preventif maintenance pemeliharaan di pompa tampit atau drainase farm. Menerima WO dari Supervisor Operasi dan Pemeliharaan PLTA Batu Tegi. Koordinasi dengan tim untuk melaksanakan pekerjaan. Pembuatan safety permit ke bagian K3L dan keamanan. Kemudian dilanjutkan dengan pengisian JSA serta pengisian formulir loto jika ada. Penerbitan safety permit dan JSA didasarkan pada 1. Work order pekerjaan dan 2. SOP atau IK pekerjaan. Melaksanakan safety briefing, kemudian melakukan pemeriksaan alat pelindung diri atau APD, pemeriksaan peralatan yang akan digunakan, serta membaca doa sebelum melaksanakan pekerjaan. Pelaksana pekerjaan berkoordinasi dengan bagian terkait, yaitu bagian operasi dan bagian K3L dan KAM, untuk memastikan kondisi pekerjaan telah aman. Sebelum melaksanakan pemeliharaan pompa drainase pump, operator membantu memastikan switch pada MCC common panel pada posisi on dan memposisikan selector switch pada posisi manual. Melakukan pemeriksaan baut pengikat kopling. Melakukan pemeriksaan baut fondasi pompa. Melakukan pengukuran vibrasi pompa. Melakukan pengukuran putaran pompa. Mengoperasikan pompa secara manual. Melakukan pemeriksaan level air sampit.
pekerjaan selesai.